banyak di sini kandungan mineral batu bara. Ini yang kalian ini juga orang rantai bu yang di foto yang sekarang. Orang rantai. Cuma itu untuk pembangunan jalur rel. Mana gimana? Kecil itu. Dari kayu setinggi bahasanya sekarang tuh. Itu biasanya kayu itu menggunakan batas batas ini. Rantai badan. Orang tuh dirantai, itu mana ini fotonya nih orang rantai ya? Gak apa. Tuh di rantai tuh. Berarti ini orang kuat nih, kok badannya besar. Kalau dulu mereka bilang kerja rodi, kalau di sini namanya manusia rantai. Nih klaim roda. Ini klaim roda lori. Dan yang lebih hebatnya lagi, walaupun mereka menambang dengan peralatan yang lebih hampir 70% sederhana, total output mereka 197 juta ton di tahun 2018. Jadi hampir 300.000 orang. Alhamdulillah kada pulang. Ini daerah sini semua. Orang gadang. Thank you.
Jadi dari tahun berapa Pak ini anu? 1938 sampai berapa? Ya. Pak. 35 udah enggak lagi ya. Jepang juga ini batubara juga. Ketemu batubara lagi ya. Belanda. Thank you.
Dan lubang ini kenapa alasannya dibuka untuk wisatawan? Karena alasan pertama itu selain dari lubang pertama, di lubang ini banyak sekali titik-titik yang menunjukkan bagaimana Gajah Mada dapat dan area kerja merantai. Sang Joko Bawa boleh disebut interiornya, kecuali jalur kelistrikan, kecuali anak tangga, itu semuanya masih hasil kejadian rumah. Di sini ada di kepala Bu. Pelan-pelan aja. Oke. Sekarang kita semua sampai di level 1 area pemusatan kerja orang-orang Thai. Nah, kalau jalur yang barusan ibu lewati tadi dari pintu lubang sampai kedalaman 3.500 meter tadi, itu adalah jalur transportasi karyawan keluar masuk dahulunya. Nah, kalau permukaan kerjanya yang di kiri ibu dan di kanan. Yang di kiri seperti yang saya bilang tadi, kenapa ini alasannya ditutup? Karena tahun 2008 kita renovasi lubang ini. Di sini dapat kita dapati banyak sekali fosil-fosil manusia, cuma dalam kondisi tidak lengkap. Fosil sudah kita kuburkan sih sebenarnya, jalur pun sudah kita baguskan. Cuman setiap kali wisatawan kita, terutama perempuan pada masa itu yang lagi datang ke permintaan mereka, para arwah mereka mengatakan, kami meninggal itu ada yang hargai, jadi tolong buat satu tempat menjadi pandan perkuburan kami. Nah, ini adalah tempat yang kami jadi. Nah, kalau jalur itu nantinya juga akan dibuka untuk jalur wisatawan, cuman untuk saat ini menunggu karena apa? Debit airnya begitu deras, ditambah dengan tekanan gas metan begitu kuat. Nah, mari Bu kita jalan ke sini. Nah, ini dari ibu barang yang di kantor. Dasar kaki ibu injak sekarang itu dari bawah tanah ya, tanah bu, air ya, itu air memang dari mata air, mata airnya deras bu, ini bukan main dalam bukti, bukan dari parit ya, tapi dari mata air, dari parit. Oh, air bersih, air bersih kan pH-nya tak seimbang, tidak bisa dimandi. Oh, mata rasanya terlalu dingin. Kalau begitu ya kita lanjut.
Ya. Kok ada angin ya? Saat ini masih sering ditemukan fosil dari para pekerja manusia rantai pada zaman dahulu. Ini lubang-lubang yang terdapat di sini. Lapisan batu bara, kiri kanannya batu bara. Gila, super. Nah, ini lubang. Sekarang kita sudah mengarah keluar dari lubang tambang batubara ini, peninggalan dari zaman Belanda ratusan tahun yang lalu. Dan ini sedimen sedikit lembab berair karena di atas kita ini adalah rumah penduduk. Okay.
Oke, kita sudah sampai di atas jalur keluar dari tempat wisata Tambang Batubara. Kita foto itu keluar dari lubang. Akhirnya ini kita keluar dari gedung ini kembali ke museum. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.